Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ibu dan anak yang terindikasi terpapar virus COVID-19 dijemput tim gugas Kabupaten Sumedang di rumahnya pada Selasa malam kemarin. Penjemputan keduanya berlangsung cepat dan senyap guna menghindari kerumunan dan kekhawatiran warga sekitar. Penjemputan kedua warga yang terindikasi terpapar virus COVID-19 merupakan hasil dari tracking tim gugus tugas dari kasus warga yang positif beberapa hari lalu di Kecamatan Sumedang Selatan. Setelah melakukan penjemputan kedua warga, tim gugus tugas COVID-19 langsung menyemprotkan disinfektan di rumah warga tersebut, jalan raya dan sekitarnya untuk menetralisir kebersihan lingkungan di sekitarnya. Aduh, perasaannya sih takut sih ya, jadi kita juga udah disangka sama orang tuh memang di rumah ini yang kena tuh, jadi sekarang udah jelas mereka yang kena, kita juga jadi takut juga untuk kena gitu. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan dulu nggak, Bu? Nggak ada. Saudara pasien Uke berharap dua orang saudaranya yang dibawa tim gugus tugas untuk diisolasi bisa segera sembuh dan meminta warga sekitar jangan menghakimi atau mengucilkan pihak keluarga korban karena yang dialami mereka adalah musibah. Soalnya saya juga merasa prihatin ada warga yang sampai terpapar begitu. Tapi ini benar warga bapak di sini? Atau ya, bukan, Pak? Yang sekarang di bawah memang warga saya. Warga Bapak ya? Tapi awalnya kan ada warga yang numpang. Oh, ada warga luar dulu? Iya. Sementara itu, Ketua RW 6 Rego Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Chartib, mengatakan pihaknya sudah memperingatkan warganya agar tetap tenang dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Chartib pun meminta warganya agar tidak mengucilkan keluarga pasien yang terpapar tersebut. Dirinya pun berharap kedua orang warganya tersebut bisa segera sembuh. Diki Guntara, Bandung TV.